jadi golden moment gitu kan nah jadi kalau misalnya cari yang panjang misalnya 5, 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun nah itu golden moment itu ditentukan dari kayak umur umur enggak sih jadi kayak misalnya oh ini anak ini nanti umur uh, biasanya kan baru lulus kuliah umur 20 gitu kan aku cari yang nanti pas umur 20 ke atas Golden moment gitu atau iya. gimana? Uh, dilihat soalnya itu pemberian Tuhan. Jadi dari 37 minggu sampai 39 minggu, mm -hmm. itu kan kita bisa dapatnya itu tergantung memang pemberian Tuhan. Mm -hmm. Karma baiknya kita juga ngomong seperti gitu. Mm -hmm. Jadi yang bisa didapatkan, oke. Okay. Saya kasih kau gambaran. Kalau golden moment jatuhnya pada saat kecil, itu kasihan Kenapa kasihan? Kau pernah tahu zaman kita ada Boboho nggak? Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. yeah. Boboho pernah sangat terkenal, terkenal dan yeah. sangat, saya rasa saya itu sangat yeah. Ya, ya, tapi kok pernah baca berita nggak dia itu kerja di kayak supermarket atau Seven Eleven gitu? Kalau nggak salah dia kerja di fast food atau apa? gitu Iya, iya, iya. Ya. Kalau... Kenapa bisa demikian? Karena golden momennya pas dia masih kecil. Oh. Ya, jadi saya juga berusaha cari yang golden momennya itu pada saat dia udah umur 20-an tahun dan dia bisa manage golden moment itu tapi ditunjang dengan nasib yang bagus. Jadi ketika nasibnya bagus ya kita bilang polanya bagus ya. Itu kan orang tua juga merasa nyaman dan orang tuanya juga bisa uh, mencari keuangan yang lebih bagus kan. Terus setelah itu anaknya bisa cari sendiri, anak itu punya golden moment apa yang dia petakan, apa yang dia impikan lebih gampang tercapai saat itu juga. Oh, oke okay, oke. Okay. Uh, terus kalau misalnya golden moment misalnya a, a, ada satu, sorry kok saya lanjut golden moment kalau di tua itu juga kasihan okay. masa sampai 60 tahun kayak Colonel Sanders yang KFC <laughs> dia baru bisa sukses ya kan, memang selanjutnya itu KFC terkenal sekali di dunia tapi dia kan kurang bisa Tidak menikmati ya, ya maka golden moment yang paling tepat itu adalah golden moment saat dia masih uh, 20-an, 20 30-an, 20 40-an nah kalau misalnya golden moment Kan ada dulu, waktu ada iklan nih. Oh, kamu itu cocoknya kerja di bidang api, di bidang air, di bidang nah, korelasi dengan golden moment. Kok misalnya nih, dia pas di golden moment-nya dia, tapi dia pekerjaannya dia itu uh, tidak sesuai dengan elemen yang bagus sama dia. Huh? Nah, itu pengaruh gak sih? Oke, okay. hidup ini ya, kok seperti magnet. Kalau dia punya golden moment, dia akan ketarik yang positifnya masuk ke hidup dia untuk bisa hasil sesuatu. Hmm. Kalau dia tidak ada godal momennya atau dia lagi bad lucknya hmm. ketarik yang jelek masuk ke hidupnya dia. Oh. Makanya kadang orang bilang hidup itu pas pasannya pas saya mau mohon ini ada, pas saya mau duit ada, pas saya mau ini. karena kebetulan dia punya energi bisa ngetariknya ini. Okay. Ya kan, otomatis saya selalu lihat ya, contohnya dia bisa kenapa dia berkarya di bidang usaha petrokimia, dia bisa usaha di bidang tambang, dia bisa usaha di jasa, dia bisa usaha di uh, perhotelan ya. Itu bukan suatu kebetulan. Karena ada daya tariknya dia terhadap alam. Ada interaksinya alam terhadap dirinya.